Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Akhirnya perjalanan tes wawasan kebangsaan di KPK telah tiba di momen pengujung. Surat pemberhentian 56 pegawai yang tidak lulus tes telah resmi dikeluarkan. Dengan hormat atau tidak hormat, pemberhentian itu mengabaikan banyak suara dari suara publik Ombudsman Komnas HAM. Bahkan suara presiden yang menyatakan agar hasil tes tidak jadi acuan pemberhentian pegawai. KPK didirikan atas nilai-nilai kejujuran dan harapan tentang masa depan. KPK tentu saja mesti melampaui sekedar kepegawaian. Tapi apa yang bisa diharapkan dari lembaga yang malah memecat para pegawai dengan rekam kerja cemerlang? Akankah presiden bersuara kembali setelah hasil tes malah dijadikan acuan pemberhentian? Inilah mata najwa. Nasib pemberantasan korupsi. Dari KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Kita tunduk pada undang-undang pada yang disampaikan oleh Pak Bukro Jadi tidak ada istilah percepatan kawan-kawan itu atau perlambatan enggak ada. Sesuai keputusan saja. Pimpinan yang sekarang itu tidak konsisten, tidak menghormati putusan FA, proses pemecatan itu di tangan pemerintah. Tidak menghormati putusan Pak Jokowi. Itu banyak cacat prosesnya, sehingga Jokowi perlu turun tangan, hmm. yang telah terjadi ini kerusakan lembaga loh. Yang ada di bawah dia KPK sudah di bawah Presiden sekarang. Pimpinan KPK telah menetapkan tanggal 30 September 56 pegawai pemberantasan korupsi resmi dipecat. Apakah ini akhir dari perjuangan para pemberantas korupsi yang dieliminasi lewat TWK? Sudah ada di mata Najwa, Novel Baswedan dan Rasa Mala Aritongan bersama 21 dari 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Selamat malam, terima kasih, Najwa. Saya juga mengundang pakar hukum tata negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mohtar dan politikus PDIP Perjuangan, Kapitra Ampera. Selamat malam, Pak Kapitra. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uceng, terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di studio Mata Najwa. Uh, saya ingin supaya clear dulu, jadi semuanya sudah terima SK yang berisi pemberhentian itu. Bang Novel sudah sudah pegang SK-nya? Saya belum ambil, tapi sudah disiapkan. Sudah disiapkan, ya. Rasamala? Saya hari ini baru saja menerima mengambil SK itu. Oke, okay, teman-teman semuanya yang rata-rata uh, sudah terima, sudah mengambil. Saya ingin ke Mbak Nova Riza. Saya, saya tadi lihat sempat sempat membawa ya Mbak itu Boleh ditunjukkan ke kami? Kapan persisnya Mbak Nova menerima itu? Kapan terimanya itu Mbak Nova? Uh, kalau SK-nya itu tanggal 13 September sebetulnya sudah dikeluarkan dan itu kan berarti sudah berlaku sejak tanggal 13 September itu ya. Uh -huh. Walaupun TMT-nya 30 September, tapi saya baru mengambil SK ini uh, Senin tadi, tanggal 20 berarti apa yang terbersit di benak ketika akhirnya menerima SK dengan nama anda di situ dan tertulis diberhentikan sebagai pegawai KPK Mbak? Ya gimana ya? Uh, ya ya kita juga apa pasti sedih lah ya. Tapi kita uh, harus bilang juga ya akhirnya hari ini datang juga gitu kan ya. Uh, walaupun harapan kita tetap uh, Presiden Jokowi mau bersikap gitu ya karena uh, semua apa, rekomendasi ori, rekomendasi komnas ham itu sudah keluar, ya harusnya kan e, sebagai kepala asn tertinggi e, di Indonesia presiden mungkin harusnya bisa bersikap itu sih tetap harapan kami. Oke, saya nanti akan kita akan bahas itu lebih jauh tapi saya ingin tanya singkat-singkat uh, dulu ke ada pak Heri Murianto juga pak Heri selamat malam pak Heri. Pak Heri ini dedengkot di kpk salah seorang yang paling senior bahkan tadi saya dengar kalau ada kartu anggota tuh 000 tuh katanya pak Heri. Tapi kemudian sekarang dapat SK pemecatan. Terkejut karena lebih cepat karena seharusnya kan 31 Oktober maju 30 September atau tak hari-hari itu sudah tidak terlalu berpengaruh untuk Anda Pak Heri. Iya, ironis sekali, Pak. Jadi memang eh, seperti saya sampaikan tadi bahwa saya sudah 17 hampir 17 tahun di di KPK. Ya akhirnya eh, mendapatkan SK seperti ini. Walaupun saya belum terima tapi sudah dihubungi oleh sekjen -sek KPK, itu mbak. Jadi perasaan paling dominan sekarang masih adakah rasa marah atau sudah tahu jadi sudah lebih bisa mengelola? Atau seperti apa Pak Heri 17 tahun di KPK dan berakhir seperti ini? Ya kecewa aja mbak. Dengan eh, pengorbanan saya sekian lama... Dan diakhiri seperti ini tanpa penghargaan lebih lanjut, ya tentunya kan kecewa sekali. Itu aja, baik. Ada Pak Hotman Tambunan. Pak Hotman, selamat malam. Saya berbincang, selamat malam, Pak Hotman. Saya ingat ketika kita berbincang di Mata Najwa bulan Mei lalu, ketika kemudian saya tanya, "Kalau ada kesempatan untuk masuk rombongan yang bisa dibina lagi sehingga bisa..." Uh, apa namanya menjadi, tetap menjadi pegawai KPK tapi kemudian anda bilang lebih baik dipecat daripada dibina masih pada posisi itu karena saya tahu sesungguhnya anda masuk kategori kelompok yang kalau ikut penataran itu bisa jadi pegawai KPK tapi anda memilih untuk tidak benar mbak Nana uh, seperti yang saya katakan sebelumnya konsistensi dan kejujuran itu adalah modal utama kita di KPK. Dan itu yang kami pertahankan, dengan saya tidak mengikuti yang disebut dibina tadi. Tapi perlu saya koreksi dulu, sebenarnya kita bukan tidak mau dibina, kita sangat mau dibina. Tetapi kita melihat bahwa dalam proses asesmen itu ada sesuatu yang menyalahi dan mencederai roh-roh dan jiwa-jiwa pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah transparansi. Karena sampai dengan saat ini pun, kami belum diberikan hasilnya. Bagaimana dan indikatornya apa? Dan itu dulu yang saya tanyakan pertama sekali, karena kan kita bicara dunia asesmen. Yeah. Dalam dunia asesmen itu, kalau ingin ada perbaikan, tentunya ada mentoring, coaching, dan memberikan kekurangan dan kelebihan kita dalam asesmen. Okay. Kemudian kita desain untuk perbaikannya. Saya melihat itu tidak ada dilakukan sama sekali sehingga saya merasakan dan meyakini bahwa asesmen ini dilakukan dengan tidak benar dan tidak berdasar begitu kira-kira Badana. Sehingga kemudian merasa tidak 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 perlu mengikuti apa yang sebetulnya ditawarkan begitu ya. Benar Dana. Baik, Pak Hotman. Bang uh, Novel dan Bang Rasamala ke Bang Rasamala. Adakah ini kan perjuangan sejak bulan uh, pertama kali keluar begitu ya. Sudah 3 4 uh, bulan dari bulan ya, Mei. Ya kurang lebih sekitar segitu. 4 5 bulan. Ya proses yang panjang ini yang menyita energi, yang uh, menguras emosi, adakah penyesalan uh, kenapa apa yang tidak dilakukan atau merasa ada yang seharusnya di, uh, bisa dilakukan lebih sampai kemudian di titik ini? Saya kira kalau penyesalan tidak ada manana karena ini kan sebenarnya konsistensi sikap saja tadi Pak Hotman sudah sebutkan soal itu. Karena basis nilai value utama di KPK adalah integritas, transparansi, akuntabilitas. Kan itu yang paling basic itu kalau kita bicara pemberantasan korupsi. Nah, nilai itu sebenarnya yang kita pertahankan sekarang ketika kita bicara, kita apa namanya, berdedikasi dengan baik untuk pemberantasan korupsi, kalaupun ada resiko kemudian timbul, ya ini uh, satu resiko yang sudah kita harus kita perhitungkan jauh-jauh hari. Dan ini resikonya sebenarnya tidak lebih berat daripada resiko lain misalnya yang dihadapi Bang Novel dan mungkin teman-teman yang lain. Karena menurut hemat saya, Mbak Nana, ini mesti dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa, jadi jangan lihat TWK57 ini ansih tapi sebelumnya juga peristiwa-peristiwa lain ada yang bisa kita lihat sebagai bingkai bahwa pemberantasan korupsi selalu berhadapan dengan tantangan besar karena pada saat yang sama ketika kita bicara mau memberantas korupsi yang bisa korupsi itu yang punya kekuasaan, yang koruptif gitu. Jadi pada saat yang sama kita bikin pernyataan bahwa kita melawan juga mau memberantas kekuasaan koruptif. Pasti ada apa perlawanan balik ya itu sudah resiko. Jadi ini bagian dari resiko apa yang memang sudah diantisipasi sesungguhnya. Ya, tidak ada antisipasi soal ini, karena sebenarnya begini, Nana. Nah, kalau kita lihat ke belakang, peristiwa itu kan beberapa kali terjadi di KPK, tapi kemudian lembaga, secara kelembagaan dan pimpinan pada waktu itu, justru melindungi pegawai-pegawai mengalami resiko. Baru periode inilah kita menemui di mana justru lembaga dan pimpinannya kemudian uh, sesuai dengan putusan Komnas HAM, rekomendasi hasil Komnas HAM, ada penyingkiran di sana, ada motif penyingkiran. Nah, itulah yang terjadi sekarang. ya. Uh, itu Uh, apa kenyataan yang di hadapan kita ya sudah pada akhirnya kita akan bicara bahwa penegakan hukum selalu butuh butuh dukungan dari kekuasaan tanpa dukungan kekuasaan penegakan hukum itu cuma macan kertas saja katanya Dan Anda lihat saat ini kekuasaan tidak mendukung penegakan hukum rasa malah Saya lihat itu belum buat saya itu belum kelihatan itu jadi kita belum punya komitmen yang sama soal pemberantasan korupsi di negara ini saya kira itu bagian yang perlu di garis bawah ini. Saya ingin lempar ke Bang Kapitra. Bagaimana Oke. Bang Kapitra melihat ini? Saya, saya, saya uh, karena ya ini proses yang panjang. Tapi seperti tadi dikatakan Marsha sama Loh, bukan hanya ujungnya, tapi harus dilihat apa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Oke, saya ingin berbagi pikiran. Uh, saya pernah baca buku Pak Kitri tentang judulnya Bromo Corah yang bicara tentang Kusni Kastut. Kejadian biasa yang terjadi di tengah masyarakat jika banyak orang terlibat gadget peristiwa. Kalau tadi Bapak tadi bilang 17 tahun di KPK. Orang 80 tahun hidup di bumi, itu pun juga akan keluar. Konsekuensi hidup, konsekuensi profesi, itu biasa. Ya, tapi tidak ada orang harus selama-lamanya satu institusi atau suatu jabatan. itu kedua saya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa tergantikan. Siapapun yang pergi, pasti ada yang bisa menggantikannya. Dan saya ingin uh, bertanya juga, Pemasalahan sesungguhnya kan pemasalahan yang yang ada payung hukum yang mengatakan arus uh, karyawan KPK menjadi pegawai negeri sipil. Dalam proses-proses itu tentu ada tata cara yang dibuat oleh oleh uh, negara melalui peraturan pemerintah atau melalui uh, institusi internal. Ya. Dan setahu saya menurut undang-undang nomor 5 tahun uh, 2014 itu diberikan delegasi authority kepada Badan Kepawen Nasional ya BKN dan BKN itulah yang melaksanakan semua. Jadi anda, mau, juga, jadi anda mau mengatakan apa bang bahwa ini proses yang wajar terjadi. Iya. Jadi harusnya teman-teman ini menerima saja hasilnya. Itu konsekuensi dari tidak lulusnya. Menurut yang bisa mengukur lulus atau tidak kita orang yang memberikan, yang orang yang menguji. Ada, ada metodologi asesmen yang selama ini yang dipermasalahkan. Okay. Lalu ada asesmen yang tidak yang hasil asesmen tidak buka. Asis asesmen itu sama dengan medical report yang tidak bisa dibuka kecuali perintah pengadilan. Ya. Pengadilan okay. lah yang bisa memerintahkan untuk itu dibuka. Karena okay. itu punya konfidensial. Nah, yang kedua saya ingin ingin katakan bahwa semua risiko dalam hidup ini punya ada dan dalam segala pilihan-pilihan. Jadi kalau kalau tidak lulus dinyatakan tidak lulus, risikonya ya tidak ya diberhentikan seperti ini. Dan ini hal yang biasa terjadi di setiap detik. Dan setiap saat di, di, di dalam kehidupan manusia, baik politik maupun okay. sosial. Bagaimana bangucang ya. ini diberhentikan? Biasa resiko terima saja atau ada yang lebih dari sekedar itu menurut anda? Iya, uh, sebenarnya banyak sekali dari sekedar hanya mengatakan uh, mengutip sesuatu yang sudah pasti akan diberhentikan. Menurut saya semua orang tahu itu. Tapi kalau kita bicara soal ada upaya sistematis untuk memberhentikan itu loh lain hal gitu ya. Jadi kalau bahwa orang pasti berhenti itu sudah pasti hukum akal pasti mengatakan itu. Tapi bahwa orang diberhentikan secara cara yang tidak benar, secara konsep yang tidak benar, dilakukan secara melanggar hukum administrasi bukan saya yang bilang ya, ombudsman yang mengatakan, melanggar hak asasi manusia, Komnas HAM yang bilang eh dari mana kemudian kita bisa katakan bahwa itu hal-hal yang biasa saja. Saya mengatakan kalau misalnya Presiden Jokowi diturunkan dengan cara yang tidak biasa, kira-kira Bang Kapitra akan membela atau tidak? Kita, Saya yakin kita lihat ya, perseptifnya persepetifnya adalah, perseptifnya adalah, akan adalah dia dijatuhkan. Ada upaya, tidak ada upaya lain dilakukan secara... terhadap sebuah keputusan itu ada upaya hukum. Ada judicial okay. uh, review, nah, ada judicial review. Ini ya kekeliruan telah mendasar. Kita masih, ya, kita orang, jangan subjektif melihat. Kita coba lihat jernih ya, masalah jernih ya. Ini Ken, kekeliruan karena mendasar Karena kalau, kalau kita orang selalu berpropagasi kesesatan informasi, kita terus begini terus sepanjang nah, hari. Okay. Ini ya. kekeliruan mendasar dari orang yang bicara supremasi hukum tanpa tahu bahwa hukumnya itu bermasalah. Jualannya adalah kita pakai supremasi hukum, jal okay. tempuh jalur hukum. Padahal Baik. pada saat sana. Dari mana permasalahan proses, proses. Okay. kalau ada permasalahan harus diuji permasalahan itu. Kita akan menguji Bilmaga itu. Maka institusi Baik. yang berwenang. Kita hujinya. akan kita akan berusaha untuk urutkan satu dua tiga, tidak bisa semua dan kita akan uji malam ini setelah pariwara tetap di mata Najwa. masih punya niat baik untuk memperjuangkan keadilan. Kita melihat pimpinan lembaga anti korupsi justru melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Ya, itu tadi gambaran uh, posko darurat kantor darurat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh yang dibuka oleh koalisi masyarakat sipil yang selalu ramai didatangi oleh berbagai kalangan dari mana-mana. Uh, saya ingin lempar ke Benediktus Yumlla uh, juga dari ini uh, dulu sebelum dinonaktifkan pembinaan peran serta masyarakat muda KPK. Bang Beni sebelah mana? Bang Beni bisa cerita. Jadi tadi itu koalisi sipil membuat posko darurat. Uh, ada tempat untuk mengantarkan surat untuk presiden. Apa saja yang tergambar yang Anda tangkap dari suara-suara yang masuk itu? Uh, makasih, Mbak Nana. Uh, jadi, sebenarnya memang agak menyedihkan sih. Kalau dulu uh, masyarakat sipil bisa datang ke uh, Gedung Merah Putih itu, dan uh, kami bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakat karena KPK itu kan sebenarnya dua, Mbak, menjaga nilai. Dan ada bukti bahwa hukum itu sebenarnya tajam ke atas, gitu, bisa juga tajam ke atas. KPK bisa memberikan itu. Uh, dan itu didukung dengan uh, perilaku dari pegawai-pegawainya, gitu. Nah, yang sekarang itu justru menyedihkan. Kenapa? Karena masyarakat sipil sudah meninggalkan gedung itu, malah bikin kantor darurat pemberantasan korupsi, Pak. Berarti kan uh, sudah terjadi sesuatu yang sangat parah, gitu, Mbak. Terbukti, teman-teman kami, misalnya Bang Novel, itu buktinya kurang apa lagi, gitu, kan, Mbak? Bahkan penglihatannya pun di... di direlakan lah untuk pemberantasan korupsi itu yang dilihat masyarakat tapi e, di edisi pimpinan yang sekarang masyarakat udah nggak lihat itu lagi yang dilihat adalah dua dari lima komisioner itu sudah terbukti melanggar etik gitu sudah terbukti melanggar etik jadi ya menyedihkan tapi wajar sih mbak kalau kemudian masyarakat mulai meninggalkan gedung merah putih itu bang novel mulai meninggalkan anda lihat iya memang e, terkait dengan e, apa namanya e, upaya memberantas korupsi sekarang ini, kita lihat permasalahannya sudah banyak sekali. Bahkan tahun lalu pencegahan KPK dikatakan oleh BPK tidak efektif. Belum lagi perkara-perkara yang ada di e, penindakan, kita bisa lihat kualitasnya turun. Banyak perkara-perkara kita cuma lihat hanya diselesaikan, bukan diusut sampai aktor intelektualnya. Contohnya kasus Bansos lah contoh. Seharusnya kan kita harus tahu bahwa ada nilai kerugian keuangan negara yang sangat besar di sana. Terus kapan ditariknya? ketika fokus perkara hanya sekedar menyelesaikan, kita mas mesti harus melihat itu suatu hal yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, e, ketika melihat situasinya begitu, maka keberpihakannya juga akan sulit kepada masyarakat. Kita bisa lihat contoh yang lain, bagaimana ketika pimpinan KPK mengatakan bahwa e, koruptor disebut penyintas dan lain-lain. Hal-hal itu kan tidak tidak memberikan empati kepada Oke. korban e, kor korupsi. Ya. Jadi melihat permasalahan-permasalahan itu luar biasa. Bahkan kalau sekarang kita lihat permasalahannya justru pimpinan KPK sibuk untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Dan kebetulan orang-orang itu eh, apa namanya menangani perkara-perkara penting yang sekarang ini perkara-perkara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perkara-perkara itu hanya berka hanya berjalan sekedar saja. Sehingga kualitasnya sulit untuk bisa diharapkan akan eh, bisa melihat kita bisa melihat perkara tersebut tuntas. Oke, okay. saya ingin ke Kristi uh, Afriani, ini adalah angkatan paling muda yang masuk KPK, uh, tahun 2017 ya baru masuk, jadi berarti baru 2 tahun ya Kristi? 4 tahun. Mana? Eh, sorry 4 tahun, sekarang ya. sudah 2021, mohon maaf. 4 tahun, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain yang sudah belasan tahun, uh, Anda yang paling muda dan kemudian juga masuk di pegawai yang harus diberhentikan nih sekarang. Um, bagaimana Anda melihat adakah dukungan dari teman-teman yang saat ini masih ada di KPK, pegawai-pegawai lain yang yang lolos dan jadi ASN, ada dukungan itu? Uh, ada Mbak, uh, kami sejujurnya mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja di dalam atas dukungannya kepada kami. Karena sejauh yang saya tahu, meskipun baru empat setengah tahun, ya begitulah nilai di KPK. Apabila ada kebijakan yang dirasa tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya, uh, apa namanya sistem check and balance di situ ada gitu Mbak. Jadi dari pegawai ke pegawai, pegawai ke, pimpin, ke pimpinan. Check and balance itu uh, berjalan dengan sangat baik di KPK, makanya saya menilai KPK itu lembaga yang progresif. Jadi dengan adanya dukungan yang diberikan oleh teman-teman yang ada di dalam, hal itu sebenarnya memperlihatkan gitu teman-teman uh, yang ada di dalam saja yang lulus merasa ada yang tidak beres dari ini semua gitu. Jadi pimpinan mengambil kebijakan yang tidak tepat. Ada mengabaikan... konsekuensi nggak kepada teman-teman yang membela? Kalau info yang saya terima itu menyedihkan sekali, karena teman-teman yang e, memberikan dukungan malah dipanggil dan diperiksa oleh inspektorat. Gitu, sebetulnya e, hal ini kan bukan baru pertama kali terjadi. Gitu, sering kan di KPK ada, kalau dirasa ada kebijakan yang tidak benar, pegawai itu bersuara. Gitu, baik e, melalui wadah pegawai atau e, surat langsung, bersurat langsung kepada pimpinan, tapi mungkin. Uh, mungkin nilai-nilai hal tersebut juga mau dihilangkan gitu dari KPK, makanya pegawai-pegawai yang bersuara sekarang yang memiliki hati nurani, memiliki akal sehat, mendukung teman-temannya yang mereka rasa tidak pantas dipecat, malah diperiksa dan di ya dipanggil oleh Inspektorat. Bang Rasa, anda, anda mendengar itu juga, Bang Rasa malah bahwa teman-teman eh, anda yang mendukung malah kemudian justru diperiksa Inspektorat dan sebagainya? Ya, saya dengar juga informasi soal itu. Ada beberapa teman-teman memang bersolidaritas eh, menyampaikan surat, tapi kemudian eh, ada pemeriksaan panggilan oleh Inspektorat dan akan diperiksa. Saya pikir itu juga isu yang sangat krusial karena kalau kita lihat bagaimana KPK sebelumnya, salah satu nilai yang juga esensial adalah soal egalitarian di dalam KPK. Bagaimana semua Eh, pihak baik pegawai maupun pimpinan boleh menyampaikan, mengkritisi, tetapi kemudian setelah diputuskan oleh level otoritas, tentu itu harus dilaksanakan oleh semua level di bawahnya. Tetapi hari ini, kelihatannya kanal-kanal itu ditutup eh, sehingga tidak ada akses untuk menyampaikan eh, satu masukan, saran, atau apapun. Nah, itu menurut saya agak problem. Saya masih ingat satu pernyataan dari satu, satu teman kita, Mbak Nana. Dia bilang begini, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan. Hanya dengan kerja-kerja birokrasi biasa, dia butuh terobosan. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang punya kreativitas, punya inovasi, dan untuk bisa seperti itu, orang harus di, di, dikasih kebebasan berpikir supaya dia bisa melahirkan ide-ide. Karena kalau kita hanya pakai rutinitas okay. saja, itu tidak akan pernah selesai, dan itu kita sudah sejarah pemberantasan korupsi. Kita sudah menunjukkan itu bahwa yang biasa-biasa saja itu tidak akan pernah bisa menunjukkan hasil yang maksimal dalam konteks pemberantasan korupsi. Oke. Okay. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kami juga sudah mengundang uh, pimpinan KPK, tetapi secara resmi pimpinan maupun Humas KPK mengatakan uh, tidak ada lagi yang perlu dikomentari karena sudah uh, uh, sikap KPK sudah jelas tercermin dari konvensi pers yang dilakukan ketika uh, mengumumkan berbagai hal terkait TWK. Jadi itu sikap resmi dari uh, pimpinan KPK. Anda mau komentar soal itu? Mbak ya, Fitra? Saya ingin mengatakan hal yang sangat sederhana aja. Uh, lembaga KPK ini di dirikan oleh negara dan dibiayai oleh negara. Kalau kawan-kawan ini bekerja baik, bekerja maksimal, karena dia juga dibiayai oleh negara, pintu itu tanda dia melaksanakan amanah negara. Jadi semua orang yang bekerja dengan biaya negara, dia harus bertanggung jawabkan kerja yang maksimal kepada negara, at least pada masyarakat. Tapi ini permasalahan, ini kan permasalahan soal rekrutmen. Alih status Sebenarnya dalam, dalam dunia kepegawaian itu ada tiga lembaga sebenarnya. Pertama, eh, administrasi kepegawaian itu dilaksanakan oleh BKN. Ya. Yang kedua, eh, pengawasannya itu ada pada Menpan. Nah kalau ada hal-hal seperti ini, harusnya kan ada komisi eh, aparatur sipil negara. Kalau ada yang salah, katakanlah dari dari asesmennya dan sebagainya. Lembaganya itu ada sendiri yang mengawasi kedua lembaga yang tadi, baik BNPAN maupun uh, BAKN. Uh, terus terhadap cara-cara uh, uh, yang tidak uh, semestinya itu ada uh, KSN yang menilainya. Oke. Okay. Tapi saya tidak melihat kawan-kawan ini uh, masuk ke daerah itu. Terus langsung kepada, saya mau jelaskan, anak, langsung kepada uh, Komnas HAM, dan 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 ombudsman ya. ini yang menjadi debat tebal di di dalam uh, uh, du, uh, apa masyarakat kita karena uh, seharusnya ya seharusnya uh, Jadi menurut anda ombudsman dan komnas ham tidak berwenang untuk memeriksa okay, pengaduan tidak, tidak jelas tidak menurut undang-undang undang komnas ham itu sendiri pasal 91 dia tidak punya kewenangan di situ oke okay. ya apalagi ya kecuali kecuali ya ini kan metodologi, metodologi asesmen pertanyaan-pertanyaan diajukan Pertanyaan-pertanyaan itu bukan beberapa kejahatan, tetapi setelah ada peristiwa lanjutan, umpamanya, ya, setelah ada okay. pertanyaan, ada kajian maki, ada ada gerakan perubahan fisik dan sebagainya, itu baru bisa masuk wilayah itu. Karena kita sudah terhubung juga dengan uh, Ketua Komnas Ham dan juga. Ya, ya. saya justru menunggu itu, ya, okay. menunggu Kamis agar agar kabar keclear nih ya. Jadi, tidak berwenang tuh. Komnas Ham tidak, tidak. Om Komnas tidak berwenang? Tidak ada. Baik. Kan, Komnas Ham itu punya tiga, empat fungsi aja. ya Oke, okay. saya, saya ingin ya. sapa dulu. Apakah sudah bergabung? pak uh, saya sudah dengan pak Tofan Damani dan juga ada anggota ombudsman RI uh, bang Robert Dijaweng sudah bergabung selamat malam sudah, Nana. selamat malam selamat malam sudah. semua baik kita harus break dulu tapi selain ini saya akan minta pandangan anda karena disebutnya komnas ham dan ombudsman tidak berwenang seharusnya ikut ngurusin uh, soal twk kpk ini setelah pariwara, tetap di mata najwa Tugas pemerintah yang paling fundamental adalah mengadministrasikan keadilan. Ketika keadilan itu tidak ada, ketika keadilan itu bahkan dirampas, maka presiden penting untuk tampil sebagai suatu simbol negara, mengatakan bahwa negara hadir, negara memastikan keadilan itu tegakkan, dan ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi maladministrasi keadilan itu kemudian dihargai pandangannya, dihargai temuannya, dan dijaga pesopan santun ketatanegaraan dalam hubungan antar lembaga. Ya, Ketua Komnas Ham dan Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam tes wawasan kebangsaan di KPK. Temuan itu mereka jadikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk Presiden. Bagaimana perkembangannya? Sudah ada responkah dari Presiden? Uh, saya akan bertanya langsung ke Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik dan anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendi Jaring. Selamat malam sekali lagi uh, Pak Taufan dan Bang Endi. Selamat malam, malam Pak Danda. Uh, tadi, tadi uh, kita sudah dengar begitu ombudsman dan Komnas Ham, menurut Bang Kapitra sebetulnya tidak berwenang. Tapi sebelum masuk ke soal perdebatan pemenang atau tidak, saya ingin tahu sudah ada respon dari Presiden Jokowi atas surat rekomendasi yang dikirimkan, Pak Taufan? Kami sudah bertemu dengan Pak Menko Polhukam dan Pak Mensesnek. Ya. Pernah berdiskusi uh, secara mendalam tentang apa yang menjadi temuan Komnas Ham dan rekomendasi Komnas Ham. Sambutannya sangat baik, ya. Berapa waktu yang lalu, saya juga bicara langsung dengan Pak Mahfud, ya, masih mengupayakan dalam rangka meyakinkan uh, pihak presiden terhadap hasil temuan itu. Dan tentu saja, uh, permintaan kami untuk bertemu langsung, sebagaimana biasanya kami, kalau ada hasil-hasil dari satu pendidikan yang uh, kasusnya cukup uh, serius menjadi perhatian publik kita biasanya memang bertemu dengan presiden untuk menjelaskan sehingga presiden bisa terlibat dalam mengambil keputusan apalagi dalam rekomendasi juga kami sampaikan poin pertamanya justru memang diserahkan diberikan kepada presiden sebagai uh, kepala pemerintahan yang ya. dalam undang-undang ASN dikatakan sebagai uh, pembina tertinggi tapi jadi belum ada respon kapan akan bertemu dan sebagainya itu belum ada undangan resmi untuk datang ke istana dan berdialog? Belum, okay. tetapi pembicaraan mengenai substansi sudah, kira-kira kalau beberapa tawaran-tawaran eh, solusi sudah, tapi juga saya kemarin saya sampaikan pada Pak Mahfud, tolong juga bicara dengan teman-teman KPK, karena eh, banyak hal yang itu sebetulnya tidak bisa diwakili oleh Komnas atau Ombudsman, tetapi oleh orang yang, ...bersangkutan langsung. Itu kita sampaikan. Ya. Jadi pembicaraan kami dengan mereka dalam situasi yang konstruktif saja. Nggak ada yang yang aneh-aneh menurut saya. Ya. Pak Tovan, yang jelaskan Komnas HAM dan Ombudsman... ...walaupun berangkat dari temuan yang berbeda... Eh, ...karena kewenangannya berbeda, hasil rekomendasinya serupa. Yaitu merekomendasikan ke Presiden agar, agar memulihkan lagi... ...status pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Nah, eh, temuan terpenting Komnas HAM itu apa? Yang publik perlu tahu. Jadi gini, biar publik tahu ya, yang namanya asasi manusia itu adalah konstitusi itu jelas ya. Jadi dia sudah menjadi norma konstitusi kita. Ada undang-undang asasi manusia, dan begitu banyak instrumen asasi manusia sudah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional kita. Jadi artinya kalau kita bicara tentang ketatan negara Indonesia, hak asasi manusia itu norma yang melekat. Nah, dalam pelaksanaan kenegaraan, maka Komnas HAM itu memang memiliki satu wewenang atau mandat untuk menguji setiap instrumen lembaga negara mengeluarkan kebijakan atau apapun itu, apakah dia sesuai dengan koridor ham okay. undang-undang mengatakan Tidak. itu bahwa ada pasal 91, ya, tetapi kan yang diuji di mk dan ma itu berbeda dengan yang diuji oleh komnas ham. Okay. Jadi makanya juga kami nggak dapat nggak ada masalah apa-apa dengan MK dan MA sampai hari ini kan hubungan kita baik-baik saja. Gitu. Hmm, hmm. Dengan Jadi, pihak putusan, putusan juga MK dan MA itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap apa hasil rekomendasi uh, Komnas Ham maupun Ombudsman ya. Jadi bukan bukannya malah justru ya, berkelak ya. belakang begitu ya? Tidak, misalnya gini, oleh MK dikatakan TWK itu konstitusional. Komnas Ham kan tidak pernah mengatakan ini tidak konstitusional bahkan yang dilakukan oleh dinas psikologi angkatan darat itu kami kami apresiasi bagus hasilnya dengan menggunakan IMB 68. Oke okay, tapi Tetapi, nah, ada saya, pasca saya, itu instrumen instrumen yang hilang. Saya mau ah, bertanya sama ya. Saya mau tanya Pak Topan. Ya, ya, silakan, ya silakan silakan. Ya. silakan. Okay. Sekarang begini, anda akan okay. melakukan pemantauan. Kalau anda melakukan pemantauan, yeah. dari mana masuknya rekomendasi bisa dikeluarkan? Itu pertama. Kedua pasal satu jelas, jika dia ada di wilayah hukum atau ada institusi yang jauh. Yang ya berkompeten untuk untuk menangani, kenapa tidak surahkan? Tidak ada kata-kata jauh berkompeten. ya. baca baik-baik, kan? -baik. Anda kata -kata bisa lihat, ya pasal 91 ya. ya, pasal 91 ayat ayat satu surat d, ya, terdapat ya. upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian pengaduan. Ini kan ada komisi aparatur sipil negara. Kenapa anda tidak dorong ke sana? Anda melihat ini suatu harusnya... konsentrasi komnas sama dalam pada pelanggaran ham berat seharusnya. Oh, Emang setiap kejahatan okay. itu pelanggaran HAM, nah, kan. tapi itu ada instansi lain yang okay. yang menanganinya. Anda kenapa tidak ada komentar ketika rakyat sipil dibunuh di Papua? Nakes dibunuh Papua, kenapa nah, tidak melakukan investigasi ke sana? Ketika di Kora, ada, ya, ada, ada rumah, rumah, berakhir, ya? okay. Men, ada rumah ibadah dihancurkan dan sebagainya. Anda tidak ya, benar, bicara, Anda bicara seperti ini, ini memperburuk memperburuk kebangsaan. Ini harusnya cari ke jalan keluar, diberikan kepada kewenangan instansi yang punya wenang. Ini ada komisi Aparat sipil negara itu yang punya kewenangan kalau ada konflik kewenangan ini. Ba Dialah si yang berhak pa nilainya. Baik, Pak Tovan silakan. Keliru kalau dikatakan begitu yang Kata mana? Kata siapa keliru? Kita dengarkan dulu. Persisnya jadi temuan pelanggaran HAM yang didapatkan oleh Komnas HAM jadi, atas saya kasus kat ini apa? kasihkan lagi ya. Penjelasannya gini supaya umum supaya jelas. Ini akan jadi diskusi terlalu banyak. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Masalah Allah. Kalau anda ngomong terus, gimana saya mau ngomong gitu? loh. Ya, dia, dia duduk. Kasih yang dong, ada kesempatan nilai itu? Juga. Metodologi asesmen, okay, bukan kita perbuatan jahat yang kita, yang kita dengarkan. Kita dengarkan. Saya nggak siap bilang penjahat gitu. Jadi institusi-institusi negara, siapapun dia, termasuk presiden, itu bisa diuji apakah dia melakukan satu tindakan yang itu kita sebut sebagai abuse of power yang menimbulkan pelanggaran ham yang kami uji kalau disimpulkan sekarang adalah ada tindakan-tindakan yang abusive itu bertentangan dengan hukum, ada tindakan-tindakan yang itu tendensius dan macam-macam yang kemudian kami katakan melahirkan satu peristiwa pelanggaran ham, okay. dugaan pelanggaran ham 11 poin Itu kami sebutkan itu, yeah. itu ranah kami. KSN kalau dia mau menguji yang lain enggak enggak ada masalah sama seperti ombudsman sekarang menguji yang lain MA, itu pelanggaran HAM bisa enggak Anda naikkan diaranak. pada penyidikan pelanggaran HAM lalu ajukan pada penuntutan dan 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 ke pengadilan uh, HAM Wah, hal yang berikutnya baca baik-baik undang-undang 39 undang-undang nah, 39 saya, saya, saya lihat ini sumir ya. sebentar dong wilayah okay. kan dimasukin ya kalau Anda potong saya sumbir. terus gimana saya jelaskan oke okay, silakan silakan undang-undang 39 ya. itu Undang-Undang 39 itu tidak berbicara tentang HAM berat. Kalau Undang-Undang 26, lain lagi kami gunakan ini. Ya. Tetapi ini Undang-Undang 39. Kalau Undang-Undang 39 itu ranah Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian hasilnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu diberikan kepada pihak tertentu. Nah, pihak itu yang kita minta untuk melakukan eksekusinya. Komnas nggak bisa mengeksekusinya. Kalau bisa ini? udah saya angkat aja, gitu. Ya dalam hal ini gak kemudian bisa. rekomendasi ke presiden. Baik, uh, presiden gitu. Lalu pasal 91 undang satu okay. undang-undang tegas di mana ditaruhnya? Saya, saya jelaskan tadi lempar... katakan. Apa yang diuji di MK dan di MA itu tidak overlapping dengan apa yang diuji oleh Ham. Kami menguji prosesnya. Bukan apakah ini konstitusional atau perkomnya sesuai dengan undang-undang apa enggak. Itu mau kita setuju yang dengan itu. Yang diuji itu apa? Yang diuji itu apa? Kan metodologi asesmen yang diuji. Prosesnya kami uji. Apa misalnya gini ya. Yang tentunya oleh yang bertanggung jawab ini kan BKN. Kenapa ada institusi institusi lain yang bukan BKN, tapi menggunakan Islam? nama BKN itu melakukan bisa saja, untuk... memakai asesor dari manapun. Okay. karena mereka punya, tidak ada dasarnya, itu karena tidak, itu. Ada, tidak ada, tidak ada emolinya juga melayan, yang mereka nah. bikin. Tidak ini ada MOU nya paling antara paling KPK dengan BKN. Bagaimana bisa BKN berikan kepada Saya kira Bang Kapitra Bagi? nggak membaca baik-baik ya. Bu, oh, saya undang, sama -undang. membacanya. Salah. Udah lah. Nah, jangan, saya... Anda nggak bisa mejak itu. Bang Kapitra nggak Anda silakan komentar. Beda antara 3999 dengan 26. Saya 2, orang 2, yang pertama yang membelah, yang membelah, yang membelah HAM. Timur, Timur saya orang pertama nah. membelah HAM. Okay. Begini. pula dari satu taroma. Anda tidak baca baik-baik. Bagaimana mungkin saya nggak baca baik namanya Komnas HAM itu menilai kebijakan tindakan pemerintah. Tak ada kebijakan yang itu melanggar hak asasi manusia. Itu berbeda dengan soal e, kaitan dengan pelanggaran ham berat. Yang ya itu ini kerjanya, masalah yang diuji. Intinya kan soal metodologi asesmen. Enggak, yang naik neidium itu perangkaian kan keseluruhan. Ya. Baca temuan komnas ham apa enggak? Saya baca temuan apa itu. Apa temuan komnas ham? Bahwa, bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan itu enggak, ada yang menyuruh pada tenensius kepada ...dari A, awal manusia. dikatakan dari awal komnas ham mengatakan Anda membuat yang namanya Mulai ada namanya stigmatisasi dari awal, dari awal keluar yang namanya Taliban itu kan di situ. Oke, itu betul dari lagi. awal kenapa, sampai akhir. Kenapa itu jadi juga bukan salah? Oke, saya akan bacaan anda Kan juga dosen Tem proses, proses temuan Komnas am. HAM, proses ya. alih status pegawai KPK menjadi ASN yang... melalui assessment tes wawasan kebangsaan oh, hingga pelantikan pada 1 Juni diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan background tertentu khususnya mereka yang terstigma atau ini penyingkiran Ini bahasa temuan Itu temuan ini Komnas HAM dan kemudian rekomendasinya adalah penyingkiran Itu salah satu ya, Pak. Komnas HAM Saya ingin lempar ke Nah, ala, Genosida. Enggak, ya, kalau kita Genosida itu kusut dan kata pikirannya bahaya loh. Genosida beda ya. lagi. Ya itu, ya, itu ya. Benar, karena ya, 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 kan musuhnya luar nampak ini kan. Kan kita empat kecil. Kalau semuanya berbicara sehingga tidak tidak terdengar. Bang Taufan Anda mau menjelaskan ketika ada bentuk penyingkiran itu dijadikan salah satu temuan Komnas HAM? Iya. Dan itu lakukan dengan langkah-langkah sistematis. Kami buat temuan itu kan detail itu. 360 halaman kami jelaskan. Kemudian juga ada Praktek-praktek yang itu tidak apa tidak sejalan dengan peraturan. Misalnya gini kan kerjasamanya antara KPK dengan BKN. Bagaimana bisa ini diserahkan pada pihak-pihak lain? Setiap asesmen asesornya harus akreditasi. Ini siapa aja yang menjadi asesornya nggak jelas namanya, nggak pernah mengenalkan. Apa hasilnya juga nggak pernah. Kan gitu. Oke. Itu praktek-praktek yang kami katakan abusive di dalam sistem kepemerintahan kita. Governance dari satu negara itu harus dikelola dengan baik mengikuti norma-norma, termasuk juga gini. Kan nggak boleh lembaga hak asasi manusia kemudian tidak eh uh, uh, apa, menerapkan uh, sistem pemerintah governance yang bagus, governance. Oke okay. Kan nggak boleh kami sebagai Komnas HAM membuat satu uh, sistem keuangan, pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip okay. clean governance. Itu kita sama dia, juga KPK ya. juga tidak boleh melakukan satu tindakan tindakan kita sama yang sama sesuai dengan, dengan norma norma asasi dengan yang manusia itu salah itu pelanggaran ham. Anda gimana melihat? Tidak okay. ada kesamanya, Bu. Oke, okay, bisa tunjukkan enggak dengan bagai lanjutan anak-anak karena setelah ini Mereka. saya, Mereka. saya Mereka. juga akan bertanya ke Ombudsman yang rekomendasinya hampir sama dan saya juga masih akan bertanya ke teman-teman KPK yang malam ini hadir terutama soal tadi penyingkiran dengan stigma tertentu ada teman saya yang hadir Rizwan Rachel yang juga nanti saya akan tanyakan soal itu bagaimana rasanya di stigma Taliban padahal jelas-jelas jauh dari itu setelah Pariwara tetap di mata Najwa proses pengalian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Ya, Anda masih di Mata Najwa, nasib pemberantas Pemberantas dalam kurungan pemberantasan korupsi. Saya ingin ke Ombudsman, ada Bang Endi. Bang Endi, yang jelas saya tahu, Ombudsman juga sudah memberikan rekomendasi itu ke Presiden dan berharap agar Presiden memang bisa mengambil langkah e, atas rekomendasi, bukan hanya Ombudsman, tentu saja, tapi juga Komnas Begitu ya, ya, Mbak Nana, buat Ombudsman ini belum tutup buku. Jadi, acara kita ini bukan perpisahan, masih ada apa, tahapan lebih lanjut dari yang sudah diputuskan oleh apa pimpinan KPK kemarin eh karena memang eh, pada akhirnya otoritas tertinggi dalam eh, pembuatan keputusan terkait dengan nasib eh, peralihan pegawai ini ada pada presiden. Kenapa ke sana? Satu adalah karena kerangka kerja Ombudsman memang untuk sejumlah isu, sejumlah eh, apa laporan itu pada akhirnya bermuara kepada presiden. Hmm. Satu, kemudian kedua adalah secara kelembagaan kita semua tahu bahwa KPK bagian dari rumpun kuasa eksekutif dan komando tertinggi di dalamnya adalah uh, Presiden kemudian ketiga jangan lupa yang paling penting, substansi masalahnya itu kepegawaian, soal administrasi kepegawaian dan ya. undang-undang uh, uh, ASN mengatakan bahwa Presiden adalah pemegang kuasa tertinggi dalam pembinaan ASN, ketika kemudian PPK, KPK itu tidak menjalankan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip uh, tata kelola pemerintahan maka Presiden kemudian yang menjadi sandaran akhir, dan jangan lupa juga putusan ma itu kemudian memberikan eh, apa namanya kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan proses eh, apa, 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 apa peralihannya gitu. jadi okay. eh, ini adalah bagian dari kewenangan presiden untuk eh, menentukan E, penetapan hasil nah, jadi semua memang presiden ini... berwenang. Karenanya, wajar jika kemudian kita menunggu sikap presiden karena jelas rekomendasi dua lembaga negara sudah jelas presiden harus mengambil langkah begitu ya, dan juga secara struktur kita wajar penegaraan. dan memang sesuai dengan aturan ke sana. Ya, sesuai dengan aturan ke sana. Bang, bang, Uceng, kalau kemudian ya. ketika itu kita sempat dengar presiden meminta agar tidak dikait-kaitkan, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Anda membaca itu? Eh, uh, satu. Saya merasa ada inkonsistensi ya, karena pertama dia bicara soalnya. Kan dia bilang bahwa eh, apa eh, TWK tidak boleh merugikan. Jadi ada inkonsistensi. Yang kedua, kalau kita bicara soal konsep hukum, ya ini ada pelanggaran hak asasi manusia, ya. Di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa penegakan perlindungan hak asasi manusia itu tanggung jawab negara terkhusus pemerintah. Bagaimana mungkin ada pelanggaran HAM di depan mata lalu kemudian presiden tidak ngapa-ngapain bahkan kemudian menarik diri. Bahkan kalau kita compare dengan berbagai kasus lain ya, misalnya makanya gini, perlu ada me membayangkan apa isi kepala Pak Jokowi soalan um, uh, apa yang dimaksud prioritas negara okay. yang harus dia tanggapi. Karena kalau kita compare-compare akhirnya akan banyak uh, banyak pertanyaan misalnya kenapa untuk menghadiri e, apa e, pernikahan youtuber bisa tapi kemudian untuk ini tidak ini ada pelanggaran HAM kenapa tidak kenapa kemudian e, ada konsep kewenangan yang langsung di dia misalnya kalau baca pasal 3 undang-undang eh, PP 17 tahun 2020 okay. juga ada kewenangan presiden secara langsung kenapa kemudian tidak menggunakan itu tapi kemudian berlindung di balik kata-kata bahwa tidak semua harus ke presiden Bang Kapitra, Anda politikus PDI Perjuangan ya. Anda membela Pak Saya Jokowi katakan ini ini ambiguitas ya. Satu sisi KPK ini lembaga independen, gak boleh intervensi apapun. Sekarang ngareng-ngarengnya harang minta presiden mengintervensi. Ya. Itu yang dinyatakan itu opini presiden bukan ke, bukan keputusan hukum dari presiden. ya Opini presiden yang mana? Yang bisa ya. So, statement yang pertama ini bidang inkonsisten itu ya. Tapi kalau itu keputusan hukum harus ditaati oleh semua. Menurut Anda rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM nah, yang lihat, memang ya. dibawa ke kita Presiden menurut Anda ambusmen, itu tidak perlu direspon? Kita lihat bagaimana Ombudsman itu banjir keputusannya. Kalau itu, kalau TWK jadi masalah, kenapa koreksi terhadap yang tidak lulus? Kenapa tidak kepada 1.400 orang itu? Kan sama materinya. Kenapa itu nggak dibatalkan di ulang Kenapa hanya yang 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 yang, yang 76 apa apa itu? Oke, silakan ditanggapi. Nah, kedua. kedua ya, sebentar, dulu, kedua. Silakan Coba lihat dulu. kewenangan, coba lihat undang-undang undang-undang ombudsman. Bang Kapitra, saya kasih kesempatan Undang-undang 37 tahun 2008 itu. Silakan Bang Endi. Kan fungsi pelayanan publik, mengawasi pelayanan publik. Katanya ya, bagaimana bukan pada materi ujian rekrutmen Oke, karena pegawai negeri. Ingin, silakan ya, Bang ya, Endi. Saya boleh jadi, gini, Mbak Nana, kalau Ombudsman itu ya selalu dipertanyakan kewenangan dan sebagainya. Itu sudah hal yang biasa lah, saya kira ya. Oke, okay. dan tentu dalam tiap pemeriksaan kasus, kami pasti akan menguji benar, Mbak Nana. Legal standing dari pihak terlapor, legal standing dari pihak pelapor, termasuk kami sendiri juga. Dan penting untuk saya katakan bahwa soal pelayanan publik itu jangan dibayangkan hanya soal urusan KTP gitu ya, setiap hubungan negara dan warga. Ya. Pada prinsipnya proses dan produknya pelayanan publik. Dan uh, Bang Kapitra membacanya juga jangan hanya 1. parsial. Pasal okay. Coba, okay. entar, 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 entar. Coba, coba Abang baca ya pasal okay. 5 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di mana? Di sana diterangkan ruang lingkup pelayanan publik antara lain soal pekerjaan dan terkait dengan pelayanan administratif. Okay. Pelayanan administratif itu apa? Tindakan dari pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada pribadi, keluarga, dan sebagainya. Baik. Jadi memang Secara legal standing ini masuk menjadi kemenangan ombudsman. Oke, okay. saya tertarik tadi ketika Bang Kapitra mengatakan merengek-rengek. Siapa yang merengek-rengek? Ya, saya ingin enggak, enggak, saya ingin, enggak, enggak, sebentar, enggak, sebentar enggak, Bang. Enggak. Saya ingin lempar ke Bang Andre. Bang Andre jadi nenggolan. Apakah ini bentuk teman-teman KPK merengek-rengek ke Presiden Jokowi atau bagaimana? Bentuk kerengekan. Jadi kalau misalnya kita mendengar tadi uh, Bang Mala bicara tentang bahwa ini Uh, adalah sebuah skema untuk pemberantasan korupsi itu sendiri bahwa kekuasaan perlu mendukung upaya pemberantasan uh, penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi. Nah kami adalah bagian dari itu. Jadi kita kita sudah ikuti publik juga sudah ikuti sejak awal uh, terkait dengan kontradisi-kontradisi uh, yang terjadi di TWK sampai saat ini dan hingga kami menerima SK kita sudah mengikuti bahwa ada rekomendasi dari uh, Komnas HAM. Ya. Kemudian ombudsman yang menemukan adanya pelanggaran HAM dalam prosesnya dan um, uh, ombudsman menemukan adanya maladministrasi dan bahkan dari uh, putusan MA sendiri menyerahkan itu kepada konangan pemerintah dalam hal hmm. ini tentunya presiden. Jadi ini sebetulnya hal hal wajar yang Hal sangat wajar, Mbak. Hal sangat wajar. Dengan itu semua saat ini berada di tangan Presiden dan rekomendasi sudah diberikan, tentunya sangat wajar kami juga menanti kebijakan Presiden. Yang kita ketahui bahwa per tanggal 30 September nanti kami sudah, itu adalah hari terakhir kami. Bukan karena kami merengek, tapi memang ini adalah salah satu bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Begitu Mbak Nana. Baik, saya ingin ke Bang Riswin yang tadi saya juga sempat sebut. Yang jelas, salah satu temuan Komnas Ham tadi menyebutkan karena memang ada uh, menemukan ada bentuk penyingkiran dengan background tertentu, terstigma atau berlabel Taliban. Uh, Anda, saya tahu uh, sebetulnya Anda uh, uh, Anda uh, minoritas ya di KPK, Bang Riswin? Iya, benar. Boleh diceritakan latar belakang Anda? Uh, saya seorang keturunan Cina dan secara agama juga saya minoritas di KPK saya Budis ya saya udah kenyang sama stigmatisasi sebenarnya ya dari sebelum saya masuk ke KPK tapi stigma yang saya terima lain tentunya teman-teman uh, pasti tahu yang di rumah juga uh, stigma apa sih yang sebenarnya diberikan kepada orang-orang seperti saya dan saudara-saudara saya tapi hal itu tidak saya temukan di KPK sebenarnya saya sama teman-teman saya di sini semuanya tidak pernah ada yang menstigma saya seperti yang saya dapatkan di luar dulu. Nah, saya sangat nyaman kerja di KPK dan saya justru heran sekarang saya dapat stigma baru. <laughs> stigma yang sebenarnya sangat berlawanan dengan apa yang selama ini saya dapat, tapi ya udah saya anggapnya candaan-candaan yang kurang cerdas saja gitu. Tapi ternyata candaan kurang cerdas itu membuat saya dan teman-teman saya sekarang jadi begini. Dan anda memang sama seperti tadi uh, yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, bang Andre dan uh, tadi bang Rasamala, bang Novel. Presi anda memang berharap presiden mengambil sikap. Betul. Saya rasa itu memang pengharapan yang sangat wajar karena semua rekomendasi memang ditujukan kepada bapak presiden dan sebenarnya sudah clear ya semuanya. Apa yang ditemukan oleh komnas ham, apa yang ditemukan oleh ombudsman itu sudah jelas. Bahkan saya mau ngasih sedikit. Uh, tanggapan dari Ombudsman maupun HAM pernah menyebutkan bahwa ada dokumen-dokumen bertanggal mundur di dalam proses TWK ini. Saya adalah seorang penyelidik di KPK dan dalam pekerjaan-pekerjaan kami, jika kami ketemu dokumen bertanggal mundur itu udah red flag, red flag yang besar sekali bahwa ada perbuatan melawan hukum. Ada yang sengaja nih main-main di sini karena dia sengaja dan dia mungkin merasa gimana sih caranya biar Perbuatan sengaja yang melawan hukum ini bisa okay. diterima, maka dia buatlah stigma-stigma seperti ini kepada kami. Baik, uh, terima kasih uh, Pak uh, Ahmad Tofanda Manik dan juga Bang Endi dari Ombudsman sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih, tetap di Mata Najwa. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bang, tetap di Mata Najwa. kami akan kembali setelah ini. Terima kasih anda terus di Mata Najwa, Bang Kapitra. Pemberhentian 56 pegawai ini akan menghambat kinerja KPK tidak menurut anda? Ya, saya ingin luruskan substansi yang di, jadi katanya, jadi temuan um, 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 Komnas HAM dan Mosman itu sudah diuji oleh kawan-kawan ini pada Mahkamah Agung, eh, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Enggak di Mahkamah Konstitusi kita enggak pernah menguji, Pak. Ya, Jadi saya artinya kira Bapak salah kalau gitu. ada pengujian terhadap Artinya undang -undang bukan kami undang -undang yang melakukan KPK pengujian. Pada... Yang menguji orang lain bukan dari ya, kami. Juga ya, ada, ada pengujian, ada ya. pengujian, tapi itu itu bukan kami yang menguji, melakukan pergaris review. Judicial review. review ya. Undang-undang okay. KPK kepada undang-undang uh, dasar. Dan juga ada pengujian kepada judicial review pada Mahkamah. Dan kami bukan yang menguji. Ya. Itu poin penting. Artinya substansinya, substansinya diuji. Siapapun menguji itu nggak penting, tapi substansi yang ditemukan Kalau itu tadi itu kita dengarkan tidak ya. menihilkan putusan MA ya. dan MK tidak, tidak menihilkan dan rekomendasi yang dan, dikeluarkan, dan, dan Mahkamah Konstitusi tidak pernah sidang, Pak. Jadi Bapak kalau melihat itu, tolong dilihat, Mahkamah Konstitusi tidak pernah sidang untuk memeriksa bukti-bukti dan lain-lain. Keterangan kami ini juga ini gak pernah dengar. Jadi ini lembaga tinggi hukum. Jangan sampai salah. Ini gitu. lembaga Jadi, yang Bapak, salah tubuh. hukum. Okay. Dia telah memutuskannya. Baik. Ya, Suka gak, tidak suka, kita harus mengikuti. Pertanyaan yang paling baik kedua. adalah ya. nah, Kedua adalah bangka maka baca gak putusan. Maka mbak putusan, mk sudah MA putuskan. Saya baca dua-duanya nah, apa ya. Isinya? Ya. Saya isinya? Saya gak saya gak punya Saya, soal anda. Konstitusionalitas. saya, saya, Oke. saya, 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 proses saya, saya, yang saya, proses -proses nah, ya, enggak, enggak enggak. hukum. Enggak. Kan dia punya saya, hukum. Mulai okay. dari undang-undang. PP dan Perkom itu bicara itu soal itu akan diberi legitimasi oleh, oleh oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Itu dua yang saya, saya ingin katakan. Pelaksanaan ya. dengan ya. Ya. normanya itu dua hal yang berbeda. Jadi saya kata dua hal, Tapi itu sudah diuji menjadi yang jadi substansi permasalahan polemik selama ini. Norma atau pelaksanaan yang diuji. Saya ingin katakan bahwa itu substansi yang ya. selama ini Makanya menjadi kalau polemik. polemik putusan MK dan ya. ma dan polemik yang itu, itu sudah diuji legitimasi bahwa tidak ada. Oke bang bisa yang dibaca di dalam putusan MK dan MA yang tadi disampaikan Kapitra ini Bang Kapitra itu MK dan MA menguji normanya kah atau pelaksanaannya saya ingin katakan sama Anda Pak bahwa saya tidak tidak mau ingin menjelaskan Anda silahkan baca tapi saya mengatakan substansi Stansi. yang dipeributkan panana saya bantu okay. jelasin deh <laughs> yang putusan okay. selama itu, ini okay. menguji itu menguji soal 69 d ya, dan ya, 69C ya. sudah di, sudah putusan diuji MA ya. menguji soal pasal 5 perkom nomor 1 tahun ya, 2021. Tadi kan itu yang dipermasalahkan selama ini. Norma pasal 5 itu sah. Pasal 69 berdasarkan putusan MK dinyatakan konstitusional. Oh. Jadi hanya normanya. Mereka tidak mungkin soal bagaimana pelaksanaannya, pelaksanaan TVK, yang bagaimana prosesnya dilaksanakan itu Kata tidak Kata siapa? di sana. Kata Komnas HAM. Ya, itu oh, bagaimana mungkin? Ya. Itu oh, bagaimana, di Petras, itu baik, Bapak, Bapak itu itu dibantu ini. untuk biar tidak salah lagi. Bapak ya. tadi banyak Baik. Saya saya baik. bahwa baik, itu hal yang perlu di, jadi perdebatan sampai hari ini. Baik, ya. saya, ingin, saya ingin kita move on karena ya. saya tahu ini perdebatannya nanti akhirnya menjadi tidak tidak substansial begitu ya. Kalau, kalau oh ini, ya. Ka, iya. just, ini yang substansial. Justru akan substansial, Bang Kapitra ya. akan substansial kalau semua pihak nah. membaca. Ya, kalau betul. hanya satu pihak ya. yang membaca perdebatannya ya, tidak on. substansial. Baik, uh, saya, saya ingin saya ingin begini Bang Kapitra. Tadi pertanyaan saya adalah apakah anda melihat pegawai-pegawai yang diberhentikan ini akan menghambat kinerja KPK ke depannya? Saya dari awal sudah katakan tidak ada yang bisa ter, tidak tergantikan dalam kehidupan ini ya bahwa KPK itu suatu lembaga dia punya sistem ya bukan kalau kalau KPK itu hanya digantungkan kepada kawan-kawan uh, yang ada di sini lalu kalau nggak ada mereka akan roboh sia-sia negara membuat KPK lebih baik bubarkan KPK ternyata KPK masih jalan sampai hari ini hari ini masih nangkap bupati itu. Jadi permasalahannya kita jangan men menjustifikasi bahwa tanpa mereka ini KPK akan bubar, KPK tidak akan jalan. Siapa ingin menanggapi? Ya, nggak ya, saya, saya komentar. ya. anak, -anak gini loh, ngelihat KPK sekarang itu jangan parsial, jangan sepotong-sepotong bahwa sekarang masih ada penanganan perkara. Iya, tetapi kita mesti lihat data misalnya data LSI menulis bahwa sekarang reputasi kepercayaan publik terhadap KPK 55 persen turun. Padahal tahun 2018 misalnya kita bisa saksikan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK bahkan di atas Presiden. Jadi ini terjun bebas Pak Kapitra. Ya, saya paham data Sirus misalnya, saya paham. Sirus menunjukkan saya data bahkan peringkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Lebih jauh lagi data IPO, IPO, hmm. rilis survei menyatakan di bawah BMKG. Jadi ada reputasi yang sangat turun sekarang dan itu adalah Survei yang dilakukan secara publik jadi itu bisa dilihat sebagai data. Oh. Jadi, kalau kita bicara hanya kasus istis, satu kasus ya, per kasus, ternyata oh, masyarakat ya, gitu. melihat KPK meseksis. Oke, kalau kasus-kasus yang jangan tunjukkan ini, survei-survei stres publik itu dilihat dari kinerjanya, masyarakat. Itu kan, itu kan saya aja. paham oh, dia karena anda orang orang soal yang itu, itu dan Tentu apakah itu ini ada nilainya ke... dalam kacamata kalian. Oke, okay, Bang Kapitra, ya, tapi apakah itu kemudian... data, Pak? Saya sampaikan itu data. Iya. Apakah ya, ada kaitannya dengan kita juga punya data. Apakah ada kaitannya dengan laporan etik yang kemudian kita tahu ada dua pimpinan KPK diperiksa karena melanggar kode etik. Uh, saya ingin tanya ke Bang Rizka, Bang Rizka Nata, karena saya tahu Anda salah seorang yang juga uh, melaporkan pimpinan KPK. Tepatnya uh, Anda melaporkan Ibu Lili yang akhirnya memang terbukti melanggar etika dan diberikan uh, hukuman pemotongan gaji pokok 40% selama satu tahun, gaji pokoknya 4,6 juta, dipotong 40% selama satu tahun. Jadi ini uh, itu uh, ironi juga ketika kita melihat pimpinan KPK melanggar kode etik. Anda yang melaporkan, kenapa? Uh, baik, terima kasih Mbak Nana. Uh, Sebenarnya, uh, peristiwa pelaporan ini dimulai ketika uh, saya dan teman-teman penyidik perkara Tanjung Balai itu, dalam pelaksanaan penyidikan, menemukan ada peristiwa-peristiwa lain selain dari perkara pokoknya. Uh, dari penyidikan itu, kita kembangkan, dan ternyata yeah. uh, ada keterlibatan dari. Uh, pimpinan dalam hal, hal ini Bu Lili, dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, memang di KPK itu uh, prinsip transparansi itu kita kedepankan. Hal ini juga sudah diketahui ketika uh, proses perkara ini sudah mau selesai. Pimpinan-pimpinan juga sudah tahu hal ini. Hmm. Ada beberapa peristiwa, ada permintaan BAP yang kemudian ternyata dibatalkan, kemudian ada beberapa pimpinan yang langsung telepon ke saya menanyakan hal ini. Jadi ketika uh, mereka sudah tahu, namun tidak ada yang melaporkan, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami uh, selaku penyidik yang mengetahui peristiwa ini melaporkan kepada yang berwenang yaitu uh, Dewan Pengawas. Demikian. Anda merasa hukumannya sudah cocok itu dengan kode dengan pelanggaran yang dilakukan, tapi kemudian sanksinya seperti itu? Uh, Karena ada teman anda yang juga dianggap melanggar kode etik sanksinya kayaknya lebih berat tuh? Mana ada Bang Praswat? Iya, secara secara uh, profesional penyidik uh, memang itu sudah kewenangan dari dewan pengawas. Tapi juga secara pribadi saya melihat bahwa ada ketidakadilan di sini. Oke. Okay. Uh, ada beberapa teman yang mengalami kasus serupa yang mirip-mirip uh, dengan uh, beliau, Bu Lili. Itu ada yang sampai dipecat, ada okay. yang uh, dipotong gajinya lebih besar, gitu. Oke. Okay. Saya juga yang melaporkan nah. kasus ini, Mbak Nana. Jadi, memang kasus ini sebetulnya nuansanya pidana, dan itu dewas menyatakannya firm, jelas. Bahkan, dewas mengkategorikan kasus ini sebagai pelanggaran berat, walaupun sanksinya ringan. Itu problemnya dewas, ya. Tapi, problemnya adalah ketika ada pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, itu perkara pidana, okay. dan kemudian dibiarkan. Yang begini-begini nggak -begini pernah dikritik nih yang begini. Biar Pak Kapitra mungkin barangkali pengen kritik boleh juga. Nah, ini ini menariknya <laughs> karena konsep kita membangun Dewas itu untuk menguatkan pengawasan. Oke, okay. Bang Bang, Uceng, tapi, tapi pertanyaannya apakah ini juga menambah tadi kalau dibicara hasil survei rasa distrust publik ini semua menambah itu? Coba Anda bayangkan ya. Jadi ini kalau kita uh, Oke. Okay. Jadi Dewas itu dibangun untuk menguatkan pengawasan. Tapi sekarang kan kayak stuck dalam kasus Lili itu. Lili dinyatakan uh, okay. melanggar pidana ya. Dilaporkan ke Bareskrim, Bareskrim bilang silahkan ke Uh, dewas dikatakan ke Dewas, Dewas bilang, eh, ini pidana biasa, sila pidana, ya silahkan uh, langsung aja, tidak perlu ada pelaporan. Nah sekarang artinya tindakan pidana yang dilakukan Lili itu belum dijatuhkan pidana sama sekali. Oke, okay. ya, dia hanya bergerak. Dan, dan sekali lagi pertanyaan saya adalah ini menambah nuansa betapa KPK sekarang berbeda. Betapa mbulatnya konsep Undang-Undang 1919 soal pengawasannya, ya karena satu okay. sisi mengatakan silahkan ke ini pidana, Baik. tapi Dewasnya bilang tidak perlu tidak okay. perlu kami yang melakukan pelaporan silahkan ke barreskrim ke barreskrim dilaporkan barreskrim bilang silahkan ke dewas itu okay. jadi kayak ada lingkaran setan dalam kasus yang seperti ini kita akan kembali setelah pariwara, tetap di mata Najwa. laporkan dari kondisi terakhir meja saya sendiri ini sangat mengejutkan kita bisa lihat bahwa ada palang tidak jelas kilo dilarang di meja Terus ada ini nih galak-galak ya galak-galak sekali guys ini larangan Eden hal yang sama terjadi di mejanya ibu kita belakangan mejanya ya. nasibnya sama ya. Tapi pemberantasan uh, korupsi tadi kita dengarkan bang Kapitra mengatakan 56 ini tidak akan mengubah kinerja karena toh kita sudah lihat menurut bang Kapitra uh, pemberantasan pemberantasan korupsi tetap dilakukan. Saya ingin lempar ke bang Novel ini ada pertanyaan yang yang saya tahu juga banyak di dihembuskan begitu ya di media sosial kemarin itu sepupu anda gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Uh, selama ini ada pihak yang menuding bahwa selama Novel Baswedan masih ada di KPK, maka Gubernur Anies tidak akan pernah dipanggil KPK. Nah, kita tahu Anda dan teman-teman dapat surat SK pemberhentian. Tidak lama kemudian, Gubernur DKI diperiksa KPK. Tanggapan Anda soal itu? Ya, begini: kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kira uh, siapapun yang terkait dengan uh, kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi, kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas. Ya, ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas, ada pembagian tugas di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Anda kan Anda kenal terjadi. semua Satgas, Anda senior, pasti termasuk kenal juga Satgas yang mengurusi kasus tanah muncul ini. Anda pernah bertanya atau bahkan mungkin melindungi agar sepupu Anda Gubernur DKI tidak diperiksa KPK? Enggak, enggak. Saya kira enggak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apa apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tapi kan di sidang akan dilihat, orang akan semua akan tahu. Sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti -cara itu saja, percuma karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Jadi kalau tadi dikatakan Bang Kapitra, ini tidak ada novel, tidak ada Bang Rasa Mala, tidak ada teman-teman semua yang 56 tetap berjalan, kinerjanya baik, tetapi faktanya bukan hanya dilihat pemberhentiannya, tapi juga ada faktor-faktor lain. Katanya kenapa tidak pernah kritik KPK? Uh. Saya paham stigma provokatif Nana ini kan sudah biasa langganan di mata Najwa. Tetapi saya ingin jelaskan. Provokatif saya ini, apa, Bang? Ya, ini kan cara Kayanya mengiring. lebih provokatif, Bang Kapi. Ini terakhir. kan cara menggiring bagaimana provokasi uh, ini bisa masuk pada sentimentin masyarakat. Kita harus lihat jenis Saya ini uh, penganut mazhab uh, hukum murni. Tidak ada perbuatan, uh, tidak ada uh, perbuatan tanpa kesalahan. Dan tidak ada juga yang tidak bisa dihukum karena perbuatan. Dan saya juga sangat memegang azas equality before the law. Semua orang sama mata hukum. Siapapun yang salah, siapapun melakukan tindak pidana korupsi, siapapun kakak-kakak okay. komisioner KPK, presiden sekalipun. Baik, bang pertanyaannya ya, tadi itu harus, bang Kapitra. bagaimana ya, kemudian ya, menilai KPK ya. secara nah, secara fair lewat berbagai kontroversi? Harusnya ini beri ruang pada komisioner KPK menjelaskan ya kalau emang ada terjadi dugaan tindak pidana korupsi dan sebagainya ya beri ruang untuk komisioner KPK menjelaskan kenapa ini tidak tindak lanjuti. Saya melihat begini, KPK sekarang masih berjalan, ya. Oh. Saya tidak tidak uh, percaya dengan survei-survei uh, itu karena survei-survei itu tidak ada komparatifnya, ya. Harusnya ada komparasi-komparasinya juga, okay. ya. Tetapi kenyataannya, ya kenyataannya bahwa uh, kemarin uh, gubernur uh, DKI sama ketua DPR-nya diperiksa. Jadi artinya Uh, kalau orang mengatakan novel menghambat selama ini, kan sudah terjawab itu, ya. Terjawab bahwa kan sudah terjawab tidak ada korelasinya dengan novel. Ya, kalau itu ada hubungan novel itu sudah nggak bisa lagi diperiksa. Ya. Artinya kita harus objektif melihat sesuatu. Bahwa proses hukum ini akan menimpa okay. siapa yang melakukan perbuatan jahat terhadap terhadap undang-undang. Uh, uh, okay. Jadi kita ini uh, jangan terlalu subjektif. Ya saya saya paham lah perasaan tuan-tuan uh, ini semua ya yang selama ini sudah mencoba mengabdi ya tapi ini kan gak, gak gratis semua bukan kan mencoba gratis. bang sudah mengabdi. loh ini kan tidak gratis semua kan digaji ya. oleh negara dengan fasilitas negara ya dengan sarana negara KPK juga dibantu oleh stasi negara lain dalam melakukan apa penangkapan dan sebagainya okay. jadi ada sinergisitas KPK dengan lembaga lembaga negara yang Anda lain ada ngomong-ngomong gaji sih jadi ingat uh, saya ingin lempar ke bang Aulia posteria Uh, Bang Aulia, ini dapat surat pemberhentian. Apakah hak-hak yang diberhentikan juga akan dipenuhi oleh KPK atau tidak? Ya, Iya. terima kasih, Mbak Nana. So, tadi pagi saya baru mengambil SK pemberhentian saya, dan di sana saya membaca di, di, di DikTum Keduanya bahwa saya menerima tunjangan hari tua. Itu merupakan bagian dari gaji saya yang saya sisihkan setiap bulannya. Juga oh, bantuan dari kantor, dan yang kedua saya juga menerima BPJS tenaga kerja. It, hal ini adalah hal yang sama diterima oleh seluruh pegawai KPK baik itu yang berhenti mengundurkan diri atau yang kembali ke instansi asal atau yang meninggal jadi itu sama kita menerima hal yang sama cuma yang membedakan adalah kami semua di sini prosesnya kami ini dipecat dipecat melalui cara-cara yang seperti yang dijelaskan dalam acara ini tadi dan oh, dari penjelasan pimpinan KPK Alasan kami dipecat adalah karena tuntutan organisasi sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2006 dan tuntutan organisasi seperti apa itu 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 yang nggak masuk di logika saya. Padahal seharusnya kalau pimpinan KPK berpikir tuntutan organisasi KPK butuh banyak SDM. Oke. Okay. Kami semua di sini sudah bekerja. Saya 15 tahun hampir 15 tahun bekerja di KPK dan kalau Pak Kapitra bilang kami ini tidak berkontribusi lihat penilaian kinerja saya saya berturut-turut dapat nilai A. Bisa dibuktikan dengan kasus-kasus yang saya tangani. Dan saya dihancurkan hanya dengan tes dua hari, yang dua, kedua hari tes itu tidak punya dasar sama sekali. Itu makanya kami semua di sini, kami ingin Pak Presiden turun tangan. Karena pimpinan KPK telah sewenang-wenang kepada kami semua. Mulai menonaktifkan kami pada tanggal 7 Mei, dan Dilanjutkan pada tanggal 13 September kemarin dan mereka menyatakan bahwa kami dipecat per 30 September. Oleh karena itu, Pak Presiden selaku pimpinan tertinggi di negara ini harus turun tangan menyelamatkan pemberantasan korupsi, menyelamatkan KPK. Itu dari saya, Mbak. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. itu tadi uh, suruhan hati pegawai KPK yang sudah berstatus ASN yang sudah lolos TWK terhadap teman-temannya yang dipecat oleh pimpinan KPK. Saya ingin uh, minta uh, closing statement, Bang Rasa malah dulu mungkin sepanjang uh, proses perjuangan Anda dan teman-teman ini. Ya, saya singkat aja, Banana. Ada tiga yang mau saya sampaikan. Gini, pertama tadi saya mau nyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Kapitra bicara soal sistem gitu. Sistem itu penting, tapi orang juga penting karena orang yang menopang sistem gitu. Tanpa sistem yang baik, orang tidak e, bisa bekerja. Tetapi tanpa orang-orang yang baik, orang-orang berintegritas, maka sistem tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Itu itu konsepnya, Pak. Kemudian yang kedua, saya mau bicara bahwa sudah ada empat putusan yang terbit dari empat lembaga. Ada putusan MA, MK, Ombudsman, Komnas HAM empat-empatnya sudah lengkap. Pernyataan terakhir kan menunggu empat putusan ini. Mestinya habis itu presiden bersikap. Kenapa presiden mesti bersikap? Sederhana aja, undang-undangnya memang bilang begitu. Undang-undang okay. Ombudsman Komnas HAM bilang disampaikan ke presiden. Kalau disampaikannya ke kantor camat kita tanyanya sama Pak Camat gitu. Tapi kan ini disampaikannya kepada presiden, maka kita tanya Pak Presiden bagaimana kemudian tindak lanjutnya. Undang-undang yang bilang begitu, hukumnya begitu. Oke. Okay. Keempat saya mau bilang begini. Ketiga, mana nak? Ini terakhir. Saya mau bilang begini bahwa reputasi distrust terhadap lembaga yang tadi saya sampaikan lewat data itu diukur lewat kinerja Pak. Jadi publik memberikan opini berdasarkan kinerja yang dia saksikan. Nah kinerjanya hari ini kita bisa dilihat misalnya IPK sekarang dari 40 turun ke 37. Okay. Itu, itu persoalan serius saya pikir dan menurut saya sekali lagi penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa dukungan kuat dan komitmen dari Otoritas dari kekuasaan. Itu poinnya dari saya. Makasih, Terima kasih, bang Rasulullah. Bang Kapitra, silakan. Ya, Oke, okay. saya saya tadi ingin katakan juga bahwa saya tidak pernah mengatakan Anda tidak punya kontribusi. Kalau Anda kerja baik selama ini di KPK, sudah pajaknya. Karena Anda dibayar oleh negara. Dan at least uh, dari negara itu uang rakyat, uang saya juga sebagai pembayar pajak. Kedua, kalau Anda anda ini punya integritas, punya kualitas, Anda nggak perlu KPK. Anda bisa bangun institusi di luar KPK dan bisa menunjukkan kualitas itu. Tapi kalau anda masih bersandar di lembaga negara, orang belum bisa mengukur, belum ada komparatif, belum ada perbandingan anda orang hebat atau tidak. Saya yang ingin ingatkan bahwa okay. bahwa semua kehidupan ini ada akhirnya. Kalau kalau memang uh, uh, katakanlah anda dipecat dari KPK, toh anda punya kemampuan. Kenapa harus ngotot tinggal di KPK? Kalau polemik ini terus begini, kan bangun aja institusi. Karena orang nanti akan berpikir ada apa? Kok masih terus sudah puluhan tahun di KPK ingin tetap di KPK? Baik. Ya kan e, e, membangun suatu stigma buat KPK itu kan roboh. Orangnya boleh berganti. Komisioner pas juga sering berganti. Baik. Tapi KPK didasari oleh undang-undang keberadaannya dibiayai oleh negara. Dia akan tetap pertahankan oleh negara. Terima kasih bang Kapitra. Silakan bang Novel mau menanggapi. Baik. Saya menyampaikan dua hal ya. Yang pertama saya prihatin. Para pimpinan lembaga penegak hukum dalam hal ini pimpinan KPK kemudian justru malah berlaku melawan hukum, berbuat ilegal, berbuat manipulatif dan lain-lain. Sebagaimana temuan dari Komnas HAM dan uh, ombudsman uh, yang mana itu dilakukan ketika uh, dilakukan dengan terus-menerus kita melihat itu keprihatinan yang luar biasa. Ditambah itu dilakukan pada saat korupsi sedang uh, buruk sekali okay. pemberantasan korupsi diperlukan sangat diperlukan jadi itu masalah yang sangat serius di mana kasus-kasus juga tidak berjalan dengan baik yang kedua saya merasa bahwa yang dilakukan ini ada bagusnya sebenarnya oleh Pak Firly dan kawan-kawan ini kenapa uh, mereka melakukan uh, segala cara uh, dan dengan nekat kemudian walaupun sudah ada putusan MA yang mengatakan harus ada uh, tindak lanjutnya dari pemerintah berani dengan membuat SK pemberhentian, okay. segala proses diberhentikan tidak dilakukan, dan kemudian itu menunjukkan mereka sebetulnya sedang menunjukkan wibawa hukum Indonesia sedang hancur, kerusakan luar biasa. Nah, ini yang menarik. Sampai-sampai kemudian orang-orang yang selama ini membela, mem mengkritik KPK, menyerang KPK, kemudian malah berlaku sebaliknya membela KPK seperti Pak Kapetria. Kurang lebih seperti itu. Bang Ujang, singkat silakan. Um, saya sederhana ya, jadi yang pertama soal hukum pasti clear, presiden harus turun tangan. Undang-Undang 5 2014, lalu PP 17 2020, banyak sekali aturan. Putusan MK, MA, semuanya mengatakan presiden harus turun. Yang kedua, ini soal etik. ya. Ada, ada konsep etik ketika ada pelanggaran hukum di depan kita, ada pelanggaran hak asasi manusia, tidak mungkin bagi seorang presiden dalam sistem presidensil itu kemudian tidak masuk untuk kemudian menyelesaikan. Yang ketiga... Saya pikir ini soalan janji. Ya. Salah satu alasan barangkali pemilih Jokowi waktu itu adalah ketika dia menjanjikan bahwa penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Jokowi berjanji untuk itu ketika kampanye dan itu barangkali alasan untuk memilih dia. Nah sekarang tagihan itu harusnya disampaikan kepada Pak Jokowi. Mana janji dia untuk menguatkan pemberantasan korupsi dan menguatkan KPK. Bukan malah melemahkan dengan Undang-Undang 19, dan membiarkan terjadinya eh, pelanggaran hak asasi manusia dan administrasi seperti dalam kasus TWK. Penagi janji seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman TWK yang malam ini hadir di Mata Najwa dan akan membacakan surat untuk yang terhormat Presiden Jokowi. Ini surat untuk Anda Bapak Presiden dari teman-teman KPK. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, dengan hormat Pak Presiden, kami yang baik, tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi sangat bermasalah dan melukai kami. Namun, entah kenapa, Bapak belum tergerak untuk menuntaskan masalah ini. Bapak kami yang baik, sudah dua lembaga yang menemukan banyak terjadi pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan. Ombudsman dan Komnas HAM menemukan banyak pelanggaran tes yang menyingkirkan kami. Wawasan kebangsaan macam apa yang melanggengkan pelanggaran-pelanggaran ini, Pak Presiden? Pak Presiden, pasti banyak sekali pekerjaan negara yang Bapak kerjakan, namun membiarkan TWK KPK yang syarat pelanggaran mengeliminasi kami, menandakan komitmen Bapak mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi hanya isapan jempol ini adalah kesempatan Pak Presiden untuk menunjukkan sikap tidak berpaling dari cita-cita luhur bangsa ini, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dengan memperkuat KPK. Untuk itu, batalkan segera tes wawasan kebangsaan KPK. Jibaku menegakkan nama KPK, mengambil resiko hingga rusak mata, malah dipecat lewat tes yang mana suka. Ilustrasi sangat telanjang tentang kuasa yang tutup telinga, transparansi dan akuntabilitas pun teronggok di laci meja. Bukankah laku yang sungguh berwawasan kebangsaan kerja menjaga uang rakyat dari tindak perampokan? Tidakkah kerja dalam sunyi selama bertahun-tahun lamanya sebaik-baiknya ujian integritas yang paling utama? Wawasan seperti apa yang bisa kita pelajari dari melanggar etik pemberantasan korupsi hingga diam-diam membantu pihak pencuri? Bukti betapa Pancasila belum terjawantah sehari-hari. Teladan sungguh aduhai dari pimpinan yang konon lulus uji. Semoga kita memiliki ingatan yang sungguh panjang, mengabadikan nama-nama yang patut untuk dikenang. Sembari merapal keluh dan kutuk yang mungkin saja fana minimal sebagai sikap betapa kita tak diam menutup mata. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, lindu terpendamku, nyalad. Dalam...